radhiyallahu anhu menikahi seorang janda demi saudari-saudarinya yang banyak, agar janda tersebut ikut merawat saudari-saudarinya. Dan ini tentunya dalam rangka menjaga amanah atau wasiat dari orang tuanya, di mana orang tuanya sebelum terjun dalam perang Uhud berwasiat kepada Jabir untuk membayar hutang-hutangnya nanti kalau dia terbunuh, dan untuk berbuat baik kepada saudari-saudarinya yang jumlahnya 7 atau 9, kan banyak sekali 7 atau 9. Maka sahabat Jabir radhiyallahu anhu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hutangnya dibayar, saudari-saudaranya dirawat, dirawat oleh dia dan oleh istrinya, dan oleh istrinya. Dan ini menunjukkan pada sifat amanah, sifat amanah. Di antara pelajaran yang penting untuk kita ambil di sini, hendaknya seorang ketika diamanati dengan suatu tugas, maka dia jalankan tugas itu dengan baik. Jalankan tugas itu dengan baik, tulus, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat Jabir menjalankan wasiat orang tuanya, amanat orang tuanya dengan baik. Disebutkan bahwa sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan alasan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis. Jabir mengatakan bahwa saya punya saudari yang banyak, saya tidak ingin menikah dengan seorang wanita yang sebaya dengan mereka, yang gak ngerti apa-apa. Maka Nabi mendoakan barokah kepada Jabir, barokallahu lakah. Pada kisah ini ada beberapa faedah. Fihi fadilatun li Jabir li syafaqatihi ala akhwatihi. Padanya ada keutamaan untuk sahabat Jabir ibn Abdullah, di mana dia sangat sayang kepada saudari-saudarinya. Jadi memang para wanita, apakah itu dia saudari kita, ibu kita, bibi kita, anak kita, diperintahkan oleh agama, kita diperintah oleh agama untuk berbuat baik kepada mereka, dengan mencukupi kebutuhan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Jadi wanita dalam Islam itu mendapatkan penjagaan yang sempurna, penjagaan dari sisi agama, mereka mendapatkan bimbingan agama, penjagaan dari sisi kenyamanan, keamanan, di mana mereka misalnya jika bepergian disertai oleh mahramnya. Kenyamanan pula ya bagi para wanita, misalnya ketika mereka membutuhkan adanya santunan, maka disantuni. Wa itharihi maslahatahunna ala haddi nafsihi. Jabir lebih mendahulukan kemaslahatan saudari-saudarinya daripada kemaslahatan dirinya. Wa yukhadhu minhu annahu idza tazahamat maslahatani quddima ahammuhuma. Diambil faedah dari situ, kalau ada dua maslahat berhimpitan, maka didahulukan yang paling besar maslahatnya, didahulukan yang paling penting maslahatnya. Misalnya antara sholat malam misalnya dengan menimba ilmu. Seorang tidak bisa menggabungkan misalnya antara sholat malam dengan menimba ilmu. Bisanya kalau enggak sholat malam, ya dia menimba ilmu. Maka di sini didahulukan yang maslahatnya lebih besar. Itu apa? Menimba ilmu. Karena sholat malam maslahatnya untuk pelaku saja. Sedangkan menimba ilmu maslahatnya untuk dia dan untuk orang lain. Contoh yang lain. Kalau ada orang badui dari pedalaman masuk ke kota membawa barang, maka enggak boleh orang kota
menjualkan barang orang Badui ini. Biar orang Badui ini yang menjual barangnya sendiri di kota, di pasar dengan harga yang sederhana. Kalau dia mengatakan, ini saya punya saudara dari Badui datang membawa barang, saya jualkan, saya enggak ngambil keuntungan apa-apa. Kalau saudara saya yang jual, itu nanti untungnya minim. Saya jualkan supaya untungnya banyak. Ini kan maslahat bagi saudara saya. Jawabannya, itu pun jangan. Karena kemaslahatan masyarakat yang akan membeli barang murah ini didahulukan dari kemaslahatan seorang Badui ini. Jadi kenapa dilarang orang kota menjualkan barang orang Badui? Maksud menjualkan di sini ya gini. Orang Badui datang membawa barang, sebelum sampai di pasar kita cegat. Kita cegat, kemudian kita katakan, sudah kamu duduk saja di sini. Kamu enggak ngerti harga pasar, akan kami jualkan. Ya seperti ini enggak boleh. Karena apa? Karena barang apabila sudah jatuh di tangan pedagang, dijatuh di tangan orang-orang kota, tentu akan mahal. Beda dengan orang Badui ini masuk ke dalam pasar, dia jual barang dengan harga yang sederhana, maka manusia akan terluaskan dengan harga yang sederhana ini. Ini dimaksud kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan. Kemaslahatan yang lebih tinggi didahulukan daripada kemaslahatan yang di bawahnya. Ini penting, ini kaidah yang kadang kita berhadapan dengan dua masalah yang penting, sama-sama penting, tidak bisa digabungkan, mana yang kita dahulukan. Kalau ada amalan wajib dengan sunnah berhimpitan, maka dahulukan yang wajib. Kalau ada masalah sama-sama wajib berhimpitan, tidak bisa dilakukan dua-duanya. Harus salah satu, maka dilakukan yang paling wajib atau dilakukan yang paling besar maslahatnya. Kalau ada dua masalah sama-sama sunnah berhimpitan dan gak mungkin kita bisa melakukan kedua-duanya kecuali harus meninggalkan salah satunya, ambil yang sisi maslahatnya lebih besar. Contoh untuk yang wajib dengan sunnah misalnya. Seorang sedang puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Kemudian orang tuanya pas hari Senin misalnya butuh tenaga dia untuk mengangkut misalnya beras atau mengangkut batu, dan seorang anak ini gak bisa melaksanakan perintah orang tua dengan baik kecuali dengan membatalkan puasanya. Maka di sini yang utama membatalkan puasa, bantu orang tua. Birrul walidain lebih utama daripada puasa sunnah. Kemudian dalam hadis tadi ada faedah seorang imam atau penguasa memperhatikan kondisi rakyatnya, kondisi sahabatnya. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang kondisi ya sahabat Jabir. Seorang rakyat ketika mendapatkan perhatian dari penguasa, maka rakyat tersebut akan menaruh hormat. Berbeda dengan penguasa, dia tidak peduli ya dengan rakyatnya. Rasul alaihi salatu wassalam sering memperhatikan kondisi sahabatnya. Kalau ada dari sahabat yang tidak kelihatan, misalnya ditanya, di mana bulan? Faedahnya apa? Kalau mungkin sakit, dijenguk atau diobati. Kalau misalnya butuh bantuan, perlu dibantu. Satu saat ketika Nabi alaihi salam sholat subuh, Nabi melihat pada sahabatnya, ternyata tidak ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana sahabat Ali? Kemudian mereka mengatakan bahwa Ali sedang sakit mata. Nah, setelah itu didatangkan sahabat Ali di hadapan Nabi. Kemudian Nabi meludah. Dan sahabat Ali sembuh seolah-olah tidak pernah terkena penyakit mata. Di antara faedah yang sudah kita sebutkan pula bahwa seorang wanita disyariatkan untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Dan yang ada hubungan dengan suami.
Di sini sahabat Jabir menikah dengan seorang janda agar janda itu nantinya ikut merawat saudari-saudarinya Jabir. Walaupun ini enggak wajib ya, ini kan bukan tugas istri. Tapi ini bagian daripada bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Misal, seorang wanita, dia punya ipar sedang hajatan misalnya. Hajatan, butuh dibantu. Walaupun dia bukan keluarganya, tapi kan ini saudara suaminya misalnya. Maka perempuan ini ikut membantu saudari atau saudara suaminya. Ini bagian dari al-mu'asyarah bil ma'ruf. Bagian dari bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Seperti sudah kita sebutkan pula bahwa Asma binti Abi Bakrin dahulu membantu suaminya membawakan air sejauh 1 mil, 1750 diameter kurang lebih. Ini luar biasa, membantu suaminya mengangkutkan air. Fatimah membantu Ali menumbuk biji kurma untuk memberi pakan kudanya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian istrinya Jabir adalah Sahlah binti Mas'ud ibn Aus al-Ansariyah al-Ausiyah. Lihat, Jabir itu dari kabilah Khazraj, istrinya dari kabilah Aus. Padahal dua kabilah ini dahulu ketika masih jahiliyah itu selalu berperang berseteru, bahkan puncaknya ketika perang Mu'adz. Sebelum Nabi dan para sahabat berhijrah ke Mekah, ke Madinah, terjadi perang Mu'adz. Perang yang besar antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah. Dalam perang ini terbunuh para tokoh, para pembesar dari dua kabilah. Tapi di sini ada hikmah. Ketika para tokoh dari dua kabilah ini terbunuh dalam perang ini, sepertinya ada isyarat bahwa Madinah nanti akan mudah diajak kepada agama Allah. Karena biasanya di setiap zaman, setiap masa, para pengganjal dakwah itu siapa? Al-Malak, para tokoh dan para pembesar. Meskipun hati kecil mereka mengakui kebenaran yang dibawa oleh Ar-Rusul Atba'u, oleh para Rasul dan pengikutnya, tapi karena mereka takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan pengikut, sehingga mereka melakukan permusuhan terhadap Al-Haq wa Ahlihi, kepada Al-Haq dan pemilik Al-Haq. Masyiral hadirin rahimakumullah, kita akan sampai pada Jabir radhiyallahu anhu menjual ontanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kisahnya bahwa sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, padahal waktu itu dia istilahnya masih pengantin baru. Dilihat, walaupun Jabir itu pengantin baru, tapi dia tidak ingin absen dari peperangan yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan heran kalau dahulu di zaman salaf, seorang wanita ketika malam pertama dengan suaminya, dia diha kitabun, di tangannya adalah kitab. Malam yang pertama, malam yang indah bagi seorang wanita dengan suaminya, tidak menjadikan dia itu lalai dari apa? Ya, membaca, lalai dari kegemarannya menimba ilmu. Jabir radhiyallahu anhu juga seperti itu. Meskipun dia seorang pengantin baru, tapi dia tidak ingin absen dalam peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa yang namanya orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang mereka rela berkorban waktunya, tenaganya, hartanya, dan bahkan nyawanya untuk kebaikan. Inilah orang-orang yang akan senantiasa harum namanya, akan senantiasa tersebut ya kebaikannya. Sahabat Jabir ibn Abdillah pada suatu saat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dia naik di atas onta yang jalannya lamban, sampai sahabat Jabir punya keinginan meninggalkan onta itu. Ditinggalkan, kemudian dia jalan. Di sini kata ulama ada faedah, bolehnya seorang meninggalkan kendaraan, asalkan kendaraan itu di tempat yang dia bisa
makan sendiri. Ini bukan misalnya kayak sepeda atau motor ya kan. Ini apa namanya seperti kuda atau unta kan dia bisa cari makan sendiri. Dalam kondisi tertentu jalan kaki lebih cepat daripada naik kuda yang apa? Lambat sekali atau unta yang lambat sekali. Ternyata dari belakang Rasul alaihi salatu wasalam lewat dan memukul unta itu dengan tongkatnya. Kemudian unta yang tadinya lambat sekali sampai-sampai sahabat Jabir ingin meninggalkannya, kemudian berjalan sampai di depan rombongan. Di sini ada penetapan mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah ditonjok dengan tongkatnya Nabi, unta yang tadinya lamban yang hampir saja dibuang, kemudian berjalan sampai yang terdepan. Dan ingat, meskipun ini mukjizat, tetap ada di sini usaha, yaitu apa? Nabi menonjok, ya kan? Padahal sangat mudah saja bagi Allah, ya kalau memang Allah mengendaki, tinggal unta itu apa? Jalan tanpa harus dipukul oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi yang seperti ini, segala sesuatu itu ada sebabnya. Sama dengan Maryam ketika melahirkan anaknya yaitu Isa. Seorang wanita yang melahirkan anaknya dalam kondisi nifas, tentunya kan kondisinya lemas, lemah. Namun Allah SWT memerintahkan Maryam untuk menggoyang pohon korma agar buah yang segar itu jatuh. Padahal Anda tahu, pohon korma itu ini kayak pohon kelapa. Dan buah korma itu bukan jenis buah yang rontok. Tapi Allah SWT perintahkan Maryam seperti itu. Dan Maryam melakukannya, kemudian rontoklah buah korma yang masih segar. Padahal Allah mampu saja tanpa harus apa? Memerintahkan Maryam untuk menggoyang pohon itu sudah bergoyang sendiri. Tapi segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Kemudian ketika unta itu sudah berjalan dengan kencangnya, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, wahai Jabir, jual unta kamu kepada saya. Kalau Jabir enggak ada niatan jual. Di sini ada faedah bolehnya seorang menawar barang, padahal orang yang punya barang tidak apa? Ya menawarkannya. Kata Jabir, tidak wahai Rasulullah, bahkan untuk kamu saja ya Rasulullah. Lihat kemuliaan hati sahabat siapa? Jabir. Kata Nabi, nih jual pada saya. Dan lihat pula kemuliaan jiwa Nabi. Ya, nikmatan tidak jual kepada saya. Nabi, tadi kan Jabir mengatakan, gak usah ya Rasulullah untuk kamu saja. Kalau ada di zaman sekarang kayak gitu, kayak, oh, alhamdulillah, ya kan? Nabi gak seperti itu, ya. Nabi gak seperti itu. Ini lihat, ya. Orang-orang yang punya jiwa yang mulia, tentu perbuatan dan usapannya selalu mulia. Di sini ada faedah. Ketika Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, untuk kamu saja unta ini ya Rasulullah. Tapi ketika Nabi tidak menerima, bahkan Nabi mengatakan jual saja kepada saya, kemudian dijual oleh Jabir, di sini ada faedah, bolehnya seorang menarik pemberian jika orang yang diberi tidak menerima. Larangan menarik pemberian itu kan kalau sudah diberi kemudian diterima kemudian ditarik lagi, ini enggak boleh. Adapun kalau kita memberi sesuatu ya fulan, tak kasih minyak wangi. Oh enggak, saya sudah punya. Kemudian kita masukkan kantong lagi karena yang kita kasih enggak mau. Boleh enggak? Boleh. Adapun larangan menarik pemberian itu kan kalau pemberian itu sudah diterima oleh orang yang diterima oleh orang yang diberi, kemudian setelah itu kita tarik. Ini enggak boleh yang seperti ini. Karena permisalan orang yang menarik pemberian itu seperti anjing muntah kemudian dijilat lagi. Kira-kira permisalan yang bagus atau yang jelek seperti ini? Yang jelek. Kata sebagian orang, ya walaupun ini permisalan jelek, tapi kan gak menunjukkan haram. Anjing kan gak dosa kalau dia jilat kembali apa? Muntahannya. Jawabannya. Dalam hadis disebutkan, lafaz la yahillu, tidak halal. Tidak halal bagi seorang untuk menarik kembali pemberiannya. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Di sini Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, unta itu untuk Anda saja. Tapi ternyata Nabi mengatakan, jual saja kepada saya.
dengan satu uqiyah. Satu uqiyah itu adalah 40 dirham. 40 dirham. Satu dirham kurang lebih 2,7 gram. Berarti berapa? Sekitar 120 gram perak. Kalau satu peraknya berapa? 20 ribu berarti 120 gram berapa kurang lebih? Kalau 1 gramnya itu 20 ribu, itu cuma 2.400.000 ya. Sekitar itu. Berarti kan murah banget. Onta di harga segini kan sangat murah. Karena memang padinya onta ini sudah hampir apa? Dibuang. Ya, sudah termasuk onta yang lamban dan hampir dibuang. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, dia mau dibeli ontanya, tapi bersyarat. Bersyarat ontanya mengantarkan dia sampai ke rumahnya baru diserahkan. Maka Nabi mengiyakan. Di sini ada faedah. Bolehnya seorang bersyarat dalam jual beli dengan persyaratan yang tidak melanggar agama. Misal, saya datang ke toko bangunan ingin membeli semen. Kemudian saya mengatakan, saya mau beli semen satu karungnya sekian, tapi biaya pengiriman sampai rumah, ya toko yang bayar misalnya. Kalau sana mau, sah. Ini namanya apa? Persyaratan dalam jual beli. Yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh adalah persyaratan yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Mengharamkan yang halal. Misalnya saya mau beli rumah kamu dengan syarat, ya, kamu memberi saya sekian botol khamer. Tapi di sini persyaratannya apa? Enggak boleh karena ini maksiat. Atau seorang bersyarat yang padanya ada bentuk memudharati orang lain. Misal, dan ini enggak boleh. Seorang wanita dilamar, kemudian dia mensyaratkan misalnya orang yang lamar itu sudah punya istri, ingin ditaatid misalnya. Saya mau dilamar oleh kamu dengan syarat istri kamu, kamu ceraikan. Yang seperti ini tidak boleh. Karena persyaratan seperti ini padanya ada bentuk memudharati orang lain. Jadi persyaratan dalam jual beli, dalam akad nikah, aslinya boleh, asalkan bukan persyaratan yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Dan bukan persyaratan yang padanya ada bentuk memudharati orang lain. Kemudian ketika telah sampai di Madinah, onta ini diserahkan kepada Nabi dan Nabi langsung membayar kontan. Setelah membayar kontan, kemudian setelah itu Jabir dipanggil. Sini. Setelah dipanggil, Nabi mengatakan, ambil itu ontamu dan ambil itu dirhammu. Artinya uang itu tetap kamu miliki, onta ini saya kasihkan kepada kamu. Lihat kemuliaan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi Jabir itu ya ontanya kembali plus mendapatkan apa? Uang satu uqiyah. Satu uqiyah itu kalau digramkan perak itu kurang lebih 100 ya 20-an atau 115-an gram perak. Lumayan. Seperti ini kemuliaan Nabi alaihi wasallam. Nabi tahu Jabir ini sedang menanggung apa namanya? Beban keluarga yang banyak. Jabir juga sedang menghadapi mungkin walimah karena dia baru apa? Akad. Sehingga orang-orang seperti ini butuh dibantu. Seperti Nabi ya, membantu para sahabat. Jadi yang namanya orang alim itu tidak hanya membantu dengan ilmunya saja, tapi juga membantu dengan ya, apa yang dia miliki. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memberi. Banyak memberi, tidak hanya ilmunya bahkan hartanya. Tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta kemudian Nabi mengatakan enggak saya kasih, enggak ada. Selama permintaan itu baik dan selama Nabi itu ada, diberi. Kalau enggak ada, Nabi menjanjikan. Lihat kemuliaan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan sebaliknya. Jangan orang menjadikan ilmu itu untuk jembatan mencari harta. Sebagian orang misalnya mengatakan, kan saya seorang yai, saya seorang ustaz ya, harganya dimurahi. Ini kalau di kampusnya salah, keliru.
Karena di zaman salaf ada orang seperti ini. Dia seorang salaf, seorang alim. Dia waktu itu ingin membeli barang. Kemudian orang mengatakan, oh, karena kamu alim, tak murahi. Maka orang ini tidak jadi beli. Karena apa? Apa kita mencari ilmu karena supaya agar membeli barang itu murah? Ini sudah bergeser niatannya. Sudah bergeser niatannya. Lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu banyak sedekahnya dan banyak salatnya. Ini dalam rangka beliau menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu Muhammad karena Allah. Sehingga Nabi itu banyak salatnya, banyak korbannya. Pernah suatu saat sahabat Hudzaifah bin Yaman salat malam bersama Nabi. Nabi salat membaca surat Al-Baqarah salat malam, dua orang. Dalam benaknya Hudzaifah, Nabi akan rukuk ketika ayat 100. Ternyata setelah ayat 100 lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, gambaran dia ini rukuk, ternyata lanjut surat An-Nisa. Kemudian surat Ali Imran baru rukuk. Sampai Hudzaifah pun yang masih muda itu rasanya ya capek sekali. Ibnu Mas'ud pernah nempel salat malam di sisi Nabi alaihi salatu wasalam karena saking lamanya, sampai sahabat Ibnu Mas'ud punya niatan jelek. Ketika ditanya apa niatan jelek itu, ingin keluar dari salat, itu dia tahan-tahan. Lihat, berarti Nabi sangat kuat ibadahnya, kuat ya salatnya, banyak salatnya dan banyak korbannya. Buktinya ketika haji wada, beliau menyembelih 100 onta. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 onta, sisanya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Kata ulama, Nabi menyembelih 63 onta. Di sini ada isyarat umur beliau cuma 63 tahun. Ada isyarat umur beliau berapa? 63 tahun. Dan beliau meninggal dalam umur 63 tahun. Dalam hadis ini ada faedah mukjizat yang nyata bagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Unta yang tadinya pelan kemudian ditonjok dengan tongkatnya Nabi menjadi apa? Kencang sekali. Kemudian padanya ada faedah syarat yang mubah dalam jual beli. Persyaratan yang boleh dalam jual beli. Misal, saya ingin jual rumah, tapi saya bersyarat. Saya jual rumah ini kepada kamu dengan syarat saya dikasih waktu seminggu untuk tinggal di sini agar saya mencari kontrakan. Boleh yang seperti ini? Yang seperti ini boleh. Kemudian di sini ada faedah mulianya akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memberi bantuan kepada sahabat Jabir unta dan uang, karena kan unta tadi sudah dibeli oleh Nabi, ya kan? Kemudian setelah itu unta itu diberikan kembali kepada Jabir. Jabir dapat unta dan dapat apa? Uang. Karena Jabir memang dalam kondisi waktu itu sedang menghadapi masalah, ya, merawat saudari-saudarinya, ya, kemudian juga menikah, ya, dengan seorang wanita. Maka orang yang seperti ini berhak dibantu, berhak untuk dibantu. Masyarul ikhwa rahimahumullah, ada peristiwa lain yang dicatat dalam sejarah. Sahabat Jabir ibn Abdullah mengundang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengundang dalam kondisi orang itu banyak, dalam kondisi orang itu makmur. Kondisi sahabat waktu dalam kondisi serba kekurangan. Ketika perang Khandaq, Rasul dengan para sahabat menggali parit. Menurut riwayat selama 6 hari. Padahal parit yang panjang mengitari kota Madinah. Dan ini adalah strategi perang yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia. Ketika musuh mengepung seperti itu, maka membuat benteng pertahanan dengan menggali parit. Dan Anda tahu, tanah di Madinah enggak seperti tanah kita ini. Namun karena Nabi ikut terjun langsung
menggali parit, lalu bagaimana tidak akan ya termotivasi jiwa para sahabat untuk ya semangat dalam menggali parit ini. Jadi Nabi bukan hanya memerintahkan menggali parit, tapi beliau juga ikut terjun. Bahkan Nabi sampai mengikat perutnya dengan apa? Batu. Keringat bercucuran dan kelihatan beliau sangat letih sekali. Kata Jabir, 3 hari kami enggak mencicipi apapun. Ternyata Islam yang kita rasakan ini diperjuangkan oleh orang-orang yang seperti itu. Para wali-wali Allah, mereka mengenyam kejayaan setelah mereka berjuang panjang. Berjuang panjang. Ar-Rasul dan para sahabat keletihan, kelaparan, kata Jabir, kita 3 hari tidak mencicip apapun. Melihat keringat bercucuran, letih yang seperti lapar yang tidak terperikan, Jabir pun iba. Dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya mau pulang. Maka Nabi mengizinkannya. Di sini ada faedah, kalau seorang itu sedang bareng-bareng, ya dengan seorang pemimpin, kalau mau pergi, apa? Minta izin. Kemudian ketika dia pulang, dia mengatakan kepada istrinya, adakah sesuatu dari makanan? Kata istrinya, ada. Gandum cuma 1 sok. 1 sok itu cuma sedikit. Kemudian ditumbuk lebih dahulu. Kemudian ada kambing, itu pun kambing yang masih cempe, yang masih kecil. Tapi ketika mengadanya ini, dah. Istrinya menumbuk, Jabir yang menyembelih, apa namanya, sempenya, kemudian dipotong-potong, kemudian setelah itu dimasak. Gambarannya itu paling cuma 3 orang. Untuk 3 orang. Cempe itu kan kecil. Ya. Kemudian sahabat Jabir dengan sembunyi-sembunyi mengundang Nabi. Karena kalau 1 cempe, sahabat semuanya dengar, nanti kan gak mungkin mencukupi. Ya Rasulullah, Anda dengan sekian orang, kami undang makan. Karena memang kondisi sahabat waktu itu juga semua sedang kerja capek dan kelaparan. Maka Nabi mengundang seluruh sahabat yang hadir, sekitar 1000 orang. Ketika datang lautan manusia seperti ini, Jabir dan istrinya, ya, terkejut. Istrinya ngomel-ngomel, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Artinya kan malu, ini Rasulullah datang dengan para sahabat, sementara makanan cuma segini. Ya kan? Maka, karena memang Jabir sudah punya niatan yang tulus. Kemudian Nabi ketika sampai, Nabi mengatakan jangan ada yang mengambil sebelum saya. Karena Nabi akan mendoakan barokah. Kemudian Nabi mendoakan barokah. Kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk masuk dan Nabi melayani. Memotongkan roti, kemudian mencidukkan. Semuanya sampai kenyang. Semuanya sampai kenyang. Kemudian masih sisa. Maka Nabi menganjurkan agar sisanya ini juga diberikan pada manusia karena mereka sedang tertimpa oleh kelaparan. Di sini ada mukjizat yang nyata. Makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Dan di sini ada faedah bahwa sahabat Jabir adalah orang yang dermawan. Karena orang jika dia berderma dengan sesuatu yang hanya ini yang dia miliki, berarti kan luar biasa. Ya. Dan memang seperti itu jiwa orang-orang Ansor sampai saat ini. Terwariskan. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Dan sifat orang Ansor ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka lebih mementingkan saudara-saudara mereka di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam kondisi kelaparan, kondisi butuh. Kemudian di sini lihat bagaimana mukjizat yang nyata bagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana makanan yang sedikit jadi banyak. Kemudian juga barokah untuk sahabat Jabir ibn Abdullah yang menjadi sebab para sahabat yang tadinya kelaparan kemudian mereka kenyang. Seperti ini, sesuatu kalau diberkahi sedikit jadi banyak. Padahal kalau menurut hitungan 1 cempe, 1 kambing kecil itu cuma beberapa orang, tapi ini 1000 orang bahkan masih lebih kenyang karenanya. Ini kan berarti barokah. Sesuatu sedikit bisa jadi banyak. Masyarakat ikhwah rahimahullah, Jabir radhiyallahu anhu pernah juga pada suatu saat sakit, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sakit yang sampai tingkatan pingsan, hilang ingatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam
Dan perhatian Nabi bukan hanya kepada Jabir saja, kepada seluruh sahabat. Namun karena yang sedang kita ceritakan adalah sahabat Jabir, bagaimana perhatian Nabi kepada para sahabat yang sakit dijenguk, yang butuh bantuan dibantu, yang kesulitan dibantu. Seperti ini Rasul kita, ya seperti ini panutan kita. Dan menjenguk orang yang sakit, padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, ngikuti sunnahnya Nabi. Yang kedua, memasukkan kebahagiaan kepada si sakit dan keluarga yang sakit. Kemudian juga menjenguk orang sakit akan melembutkan hati dan mengingatkan negeri akhirat. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan orang yang sakit biasanya hatinya terpecah, perasaannya hancur, dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Maka ini adalah saat yang tepat untuk seorang memberikan nasihat dan bimbingan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar ada seorang anak Yahudi sakit, anak Yahudi, maka Nabi menjenguknya. Ketika beliau menjenguk, beliau menyempatkan untuk mengajak anak Yahudi untuk masuk Islam. Maka sang anak melihat kepada bapaknya seolah-olah ingin minta izin, boleh enggak saya masuk Islam? Maka bapaknya tahu isyarat dari anaknya, Atiq Abul Qasim, ikuti Muhammad, ikuti Abul Qasim, yaitu Muhammad. Maka anak itu pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian tidak berapa lama anak itu meninggal. Maka Nabi bersyukur anak itu meninggal di atas Islam. Orang yang sakit, orang yang lembut biasanya hatinya, ya kesempatan bagi seorang untuk mengajak dia kepada agama Allah, mengingatkan ya dia tentang adab Allah, seperti ini. Dan orang yang sakit butuh dihibur, butuh dibesarkan hatinya, ya dibesarkan harapannya. Intinya bimbingan agama tentu semuanya mengarah kepada kebaikan. Dan Anda tidak akan dapatkan sebuah tatanan yang lebih indah dari tatanan yang ada dalam Islam. Anda tidak akan pernah dapatkan satu bimbingan yang membawa maslahat di dunia wal akhirah lebih daripada bimbingan Islam. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah tunjuki kita pada agama yang mulia ini, diberi kesempatan untuk memahami agama, dan kita berharap bisa mengamalkan agama ini. Sungguh dengan kita berpegang teguh dengan Islam ini, kita akan jaya, kita akan mulia. Dahulu sebagian salah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bi-islam. Kita adalah kaum, kita mulia karena Islam. Maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan selain dari Islam, maka dia tidak akan mendapatkannya. Jabir waktu itu sakit sampai pingsan. Kemudian Nabi menjenguknya. Kemudian Nabi menyemprotkan air wudu kepada Jabir. Kemudian Jabir sembuh. Jabir sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Lihat perhatian Nabi kepada sahabatnya. Lihat kasih sayangnya Nabi kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sedang menghadapi musibah. Kita sangat merindukan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Terjun melihat kondisi masyarakatnya, mengerti apa yang sedang mereka rasakan dari penderitaan. Rasul alaihi wasallam adalah uswah kita, teladan kita. Beliau menjenguk para sahabat, menanyakan kondisi para sahabat. Ini bentuk perhatian yang serius dari beliau alaihi salatu wasalam kepada para sahabat. Kemudian pernah pula sahabat Jabir ibn Abdillah melancong satu bulan, itu pun harus membeli satu unta untuk mencari satu hadis dari salah seorang sahabat yang ia belum pernah dengar hadis tersebut. Ya akhi, hanya untuk mendapatkan satu hadis, orang harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kelezatan hidup, harus mengeluarkan biaya sebanyak itu. Luar biasa. Di zaman kita, sarana ilmu begitu mudahnya. Majalisul ilmi, majlis ilmu telah menebar. Tapi yang jadi masalah adalah himmah. Kesemangatan sudah menipis. Kemauan untuk menggali faedah itulah yang berkurang. Wa illa, padahal kalau kita lihat, seperti apa mulianya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin dia adalah Nabi yang termulia dari Nabi Bani Israel. Tapi toh demikian, beliau melakukan perjalanan panjang
dengan muridnya menuju Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Adalah sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, sampai kepada saya dari seorang satu hadis yang orang ini dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun membeli seekor unta, perjalanan pakai unta, melintasi padang Sahara, bisa dibayangkan. Kemudian saya pun mengencangkan perjalanan, saya berjalan kepadanya selama sebulan untuk mencari satu hadis. Ini menunjukkan sahabat Jabir orang yang gemar menimba ilmu. Yang namanya ilmu adalah perbendaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Ilmu adalah permata yang sangat berharga, yang kepadanya orang-orang mulia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sampai datang di Syam, ternyata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tadi adalah Abdullah bin Unais. Ketika Jabir sudah sampai di rumahnya Abdullah bin Unais, di sana ada penjaga pintunya. Kemudian Jabir mengatakan pada penjaga pintunya, tolong katakan Jabir sudah di depan pintu. Kemudian setelah itu yang di dalam rumah mengatakan, apakah Jabir bin Abdullah? Kata Jabir, iya. Kemudian keluarlah sahabat Abdullah bin Unais, lalu dipeluklah sahabat Jabir radhiyallahu anhu oleh sahabat Abdullah bin Unais. Seperti ini cintanya para sahabat satu dengan selainnya. Persaudaraan mereka langgeng. Jauhnya tempat tidak menjadi soal. Jabir di Madinah, Abdullah bin Unais di mana? Di Syam. Ketika bertemu mereka saling beranggulan, ya, saling beranggulan. Kemudian Jabir mengatakan, ada satu hadis sampai kepadaku, katanya dari kamu, bahwa kamu mendengar langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tentang masalah qisas. Tentang masalah qisas, saya khawatir kamu mati lebih dahulu saya enggak dengar hadis itu, atau saya mati lebih dahulu saya enggak mendengar hadis itu. Khawatir jika kamu meninggal sementara saya belum mendengarkan hadis itu, atau khawatir saya meninggal sementara saya belum mendapatkan hadis itu. Maka sahabat Abdullah bin Unais mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nas yaumal qiyamati aw qalan ibad auratan hurlan buhma. Qala qulna wa ma buhman? Qala laisa ma hum syai. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, atau hamba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan kuncup kemaluannya dan buhman. Buhman itu enggak membawa apapun. Kayak orang baru lahir kan enggak bawa pakaian, enggak bawa apa-apa. Seperti itu nanti manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Manusia akan dibangkitkan di yaumul kiamah dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian dan kuncup kemaluannya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita waktu itu apakah saling melihat satu dengan selainnya? Kata Rasul, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyam durabaduhum ila ba'din. Kondisi ketika itu, perkara di saat itu lebih dahsyat dari sekedar orang saling melihat satu dengan selainnya. Kondisi yaumul kiamah tidak bisa dibayangkan dengan kondisi dunia. Kengerian di padang mahsyar tidak bisa kita bayangkan seperti kondisi di dunia ini. Kemudian kami mengatakan, ya wahai Rasulullah, apa itu buhman? Beliau mengatakan, laisa mahum syai'un. Mereka tidak membawa apapun. Summa yunadihim bisawtin yasma'uhu man ba'uda. Ahsibu qala kama yasma'uhu man qurba. Kemudian Allah memanggil manusia dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh, seperti didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku anad dayyan. Sayalah raja. Salah sayalah ad-dayyan yang akan membalas. Wala yambagi li ahadin min ahli nar ayadkhulan nar. Walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan tidak pantas bagi penghuni neraka untuk masuk neraka, padahal ada penduduk surga yang masih punya hak pada ahli neraka itu yang belum dibayar, sampai saya bayarkan darinya. Hatta latmah, sampai pun satu tamparan. Qala qulna kaifa wa innama natillaha
azza wa jalla uradan hurlan buma. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana di hari kiamat ya seorang akan meminta haknya, padahal di hari kiamat kan orang datang dalam kondisi enggak pakai sendal, enggak pakai pakaian, enggak punya apa-apa. Kalau di dunia kan kalau kita misalnya didenda, kan mungkin masih punya ini punya itu, di yaumul kiamah enggak ada apapun yang kita bawa. Lalu dengan apa kita membayar? Qala bil hasanati wasayyi'at. Kata Nabi, dengan kebaikan dan kejelekan. Artinya orang yang zalim ketika di yaumul kiamah nanti kebaikannya akan digerogoti oleh orang yang didzalimi. Kalau misalnya kebaikannya belum cukup membayar kedzalimannya, maka kejelekan orang yang didzalimi ditimpakan kepada orang yang zalim. Ditimpakan kepada orang yang zalim. Jadi sahabat Jabir melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis yang sampai kepada dia dari salah seorang sahabat yang waktu itu dia enggak ngerti siapa sahabatnya, ternyata dia adalah sahabat Abdullah bin Unais. Satu hadis dia timba dengan perjalanan yang jauh, Madinah Syam, perjalanan 1 bulan dia harus membeli onta. Seperti ini barokah rihlah fi talabil ilmi, barokah melancong dalam menimba ilmu. Sehingga memang beda orang yang mendapatkan ilmu dalam satu waktu sekian banyak, itu pun yang akan hilang juga apa? Banyak. Dahulu ulama mengatakan, man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ingin dapat ilmu sekaligus dalam satu waktu, maka yang akan hilang pun ya, maka ilmu pun akan hilang sekaligus. Jadi ilmu itu dicari dengan bertahap ya. Dan seorang semangat dalam menimba ilmu agama, ini adalah permata yang sangat berharga yang tidak semua orang mendapatkannya. Kalau harta orang kafir, orang mukmin punya. Kalau ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, hanya orang yang diberi taufik oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, hanya orang yang disitu oleh Allah yang mendapatkannya. Adapun harta, kedudukan, orang mukmin dapat harta, orang mukmin dapat kedudukan, orang kafir dapat harta, orang kafir dapat kedudukan. Amal ilmu wal amal soleh. Adapun ilmu dan amal soleh, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Kemudian terakhir, waktunya sudah sore. Dan sebenarnya banyak sekali sisi kehidupan Jabir yang patut untuk kita tampilkan. Setelah sahabat Jabir bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagus dalam persahabatannya, dan beliau pun menghafal hadis-hadisnya Nabi, beliau pun menyampaikan hadis-hadis ini kepada umat, beliau pun mempraktekkan bimbingan yang datang dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam kesehariannya, Jabir di akhir-akhir hayatnya diuji oleh Allah dengan buta kedua matanya. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan buta kedua matanya bersabar, maka Allah ganti dengan surga. Barang siapa yang kedua kekasihnya, yaitu kedua matanya, dibutakan oleh Allah lalu dia bersabar, maka akan diganti dengan jannah, dengan surga. Sahabat Jabir pun meninggal setelah beliau banyak mewakafkan waktunya untuk Islam dan kaum muslimin. Beliau meninggal pada tahun 77 atau 78 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan bahwa umur beliau ketika meninggal 94 tahun. Termasuk umur yang panjang. Sehingga tentunya banyak sekali riwayat-riwayat yang datang dari Jabir, karena dengan umurnya panjang orang-orang banyak mengambil riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Al-Madani, kana Jabirun la yabluhu izarahu Ka'bah wa alaihi imamatun baydha. Adalah Jabir kainnya tidak sampai ke mata kaki. Ya, karena memang pakaian seorang mukmin tidak sampai menutupi mata kaki. Rasul alaihi wasallam bersabda, izratul mukmin ila ansafi saqih. Izar seorang mukmin, pakaian bawah seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Ya, ini diantara ciri seorang mukmin. Sehingga apapun omongan manusia, kalau memang ini ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin, maka tidak perlu dihiraukan. Kalau memang ini ciri seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka omongan siapapun tidak ada nilainya. Biar makhluk benci asalkan Rob yang di atas cinta. Tapi alangkah malangnya sebaliknya, jika makhluk cinta sementara Allah yang di sana benci kepada kita. Carilah keridhaan Allah. Bisa makhluk akan cinta kepada kita. Dan jangan sampai kita mencari keridhaan makhluk, karena nantinya makhluk pun akan benci, ya. Kemudian Allah pun akan benci. Dan sahabat Jabir memakai imamatun baydo, memakai imamah yang berwarna putih. Demikian pula sahabat Jabir memberi warna janggutnya dan rambut kepalanya dengan warna kuning. Ketika Fathu Mekah, ketika kota Mekah dibuka, Rasulullah alaihi salatu wasallam bertemu atau melihat bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, dalam keadaan rambutnya sudah putih. Maka Nabi mengatakan, ghayyiru hadha syaib wajtanibus sawad, rubahlah uban ini dan hindarkan warna hitam. Jadi dianjurkan untuk mewarnai rambut yang putih, asalkan bukan apa namanya warna hitam. Tapi yang diwarnai itu ya rambut yang putih. Kalau sudah hitam diwarnai jadi kuning apa, ya kan? Gak ada yang lebih indah dari rambut hitam. Diwarnai itu kan kalau sudah putih, sudah hitam diwarnai kuning. Ya. Padahal kalau kita melihat perbuatan salaf, mereka mewarnai ketika rambut itu sudah apa? Putih. Ya, tinggal kita ikuti bimbingan salaf atau bimbingan siapa. Nabi mengatakan, ghayyiru hadza syaiba wastanibus sawad, rubahlah ini uban dan hindarkan warna hitam. Dan sebagian ahli sejarah, kalau mereka menyebutkan biografi perawi, terkadang sampai sisi-sisi yang sepertinya disebutkan, dan adalah fulan mewarnai rambutnya, dan adalah fulan, ya, misalnya mewarnai janggutnya. Ini disebutkan terkadang dalam kitab-kitab biografi. Anehnya seperti ini bagian dari apa yang disyariatkan. Tapi ingat, ini bagi yang sudah berwarna putih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa apa yang kita telah sampaikan tadi adalah sekelumit tentang indahnya kehidupan sahabat Jabir ibn Abdillah yang pantas untuk dijadikan teladan dalam kehidupan ini. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, yang selama ini kita sering mendengar namanya, sering membaca namanya, ternyata dia adalah sosok sahabat yang seperti itu ruh perjuangannya, yang seperti itu kecintaannya terhadap kaum muslimin, seperti itu perjuangannya untuk menyantuni dan merawat saudari-saudarinya. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita, orang yang diberi amanah anak, baik itu laki-laki atau perempuan, hendaklah memberikan bimbingan kepada mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Jangan biarkan mereka larut dalam arus globalisasi yang umumnya di zaman sekarang mengarah kepada perkara-perkara negatif. Sungguhnya seorang yang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap umatnya, berarti dia telah memberikan manfaat, dan dia adalah orang yang tergolong dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kontribusi kepada orang lain. Sehingga apapun yang bisa kita suguhkan untuk umat kita, untuk kemuliaan agama kita, apakah harta kita, apakah waktu kita, pemikiran kita, maka kita curahkan. Semoga ini semua akan menjadi simpanan kita nanti di yaumul kiamah di sisi Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Karena mungkin sudah sore, kita cukupkan ya. Gak ada soal insyaAllah. Gak ada soal. Baik. Saya cukupkan saya di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.